orang tua kita derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Rupanya ketika ditanyakan oleh dia kenapa ayu syai'in hadzi. Ini kenapa ya Allah aku diangkat lagi derajatnya? Maka Allah mengabarkan waladuka istaghfarolaka wahai fulan fulana. Tahu enggak? Sampai sekarang anakmu memohonkan ampun buat kamu enggak putus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Syah Bedelau. Untuk pagi hari ini kita agenda biker Subuhan Tanjung Pinang ke Masjid Babu Salam Jalan Pramuka Lorong Bunyu Tanjung Pinang. Ini tuh agenda yang ke-36 ya. Semangat pagi, subuh 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 subuh. Bedelau biker Subuhan. Born to ride, ride right to jannah. Assalamualaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd yang saya hormati orang tua kita, tokoh kita, ketua DKM Masjid Babu Salam Bapak Handarlin dan seluruh pengurus masjid seluruh pengurus DKM yang tidak tersebut satu persatu spesial yaitu Pak Lubis yang senantiasa berkomunikasi dengan kami-kami yang tidak bosan-bosan menyusun setiap kegiatan mudah-mudahan semua pengurus diberikan kesehatan oleh Allah proses penyembelihan hari ini ya semuanya dilancarkan dan diterima sebagai ketakwaan di sisinya amin ya rabbal alamin juga kepada teman-teman dari biker subuhan Tanjung Pinang Ustaz Zibabur Rahman dan seluruh uh, para mujahid-mujahid muda semoga setiap putaran roda dan jari-jari antum semua dijadikan ampunan dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anakku sekalian santriwati RTQ uh, walaupun mereka ini lagi rindu nih Pak lebaran enggak pulang ke rumah ya sabar-sabar ya Nak ya insyaallah ini dihitung jihad di jalan Allah Kalian sedang nuntut ilmu Sedang menghafal Quran Insya Allah Ini salah satu bakti kalian kepada orang tua Insya Allah Kemudian sebelum saya mulai Mohon Karena keadaan penyebaran COVID Yang makin parah lagi Minta tolong Untuk tetap jaga Standar protokol kesehatan Ya silakan ditanya nanti ada Dokter Erik di sana. Apakah betul Pak Gubernur sudah positif tadi malam? Sudah positif ya Pak Gubernur ya. Belum tahu ya. Soalnya tadi malam ada atau tadi subuh ya ada anggota dewan yang berani update status menyatakan bahwa gubernur sudah covid pasca pelantikan beliau kita doakan lah sampai katanya pulang di tracking banyak sekali yang akhirnya positif setelah di swab puluhan juga ya dok ya puluhan yang sudah positif lagi. Ya, jadi saya mohon nanti teman-teman bikers juga kita jaga betul-betul lah. Ya maskernya diwajibkan. Kemudian tidak berjabat tangan dululah sementara. Kita berjabat lengan sajalah. Atau berjabat dari jauh juga boleh. Ya Uh, itu yang saya minta kita tetap komitmen karena dalam Islam kita tidak boleh selebor tidak boleh juga lebay ya yeah. berlebihan enggak boleh ya yeah. selebor enggak boleh ikhtiar itu wajib ya yeah. lebay juga enggak boleh sehingga terlalu takut berlebihan kurang tawakal pada Allah ya yeah, jadi harus mutawassita Harus imbang balance menjadi sikap seorang mukmin. Ya, jadi juga kurangi dulu keluar, mau keluar kota. Kalau tidak urgent, pikir-pikir lagi lah. Ya, pikir-pikir lagi, eh, maslahat dan mudaratnya itu sebelum kita mulai kajian. Mudah-mudahan bisa jadi taklimat buat kita, eh, karena rupanya penyebarannya kemarin sudah hijau, berubah lagi warnanya mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya Min <tuh> baik e, pembahasan kita hari ini e, masih terkait tentang albirul walidain tentang berbakti kepada kedua orang tua ini kemarin dari awal kitab ada bulmufrat ini kita bahas bahas ini terus dan mungkin satu pertemuan atau dua pertemuan lagi selesailah pembahasan kita tentang hubungan antara anak dan orang tua. Nah, jemaah sekalian, kita di dalam Islam itu mengenal istilah tadi yang disebut dengan birrul walidain. Bir itu diambil dari kata baik. jambanya abror, ya. Hanya kalau ada orang namanya abro itu kebaikan-kebaikan ya. mufrotnya adalah bir nah yang namanya birul walidain ini nggak ada kamus pilihannya kalau antum punya orang tua musyrik sekalipun wajib berbakti ya illa fi amri maksiyah wal mungkar kecuali dalam urusan yang maksiat atau mungkar Ya karena gak semua kita orang tuanya muslim muslimah mungkin kan ada yang orang tuanya masih non muslim tapi yang namanya birul walidain tetap wajib ditegakkan seorang anak kepada orang tuanya. Ya apalagi orang tua kita muslim muslimah ibu kita bapak kita itu justru lebih dianjurkan lagi karena mereka telah berjasa kepada kehidupan kita yang kedua mereka adalah orang muslim yang dihormati yang paling harus diutamakan ya ta'zimnya ikromnya kita kepada mereka semua yaitu kedua orang tua nah berbuat baik kepada orang tua itu ada dua aspek yang pertama anda bisa berbakti pada orang tua Fi saat mereka hidup, bisa ada penghasilan bagi mereka. Bahagiakan, ada rezeki, hajikan, daftarkan, belum bisa umrohkan, berangkatkan, layani mereka, bahkan kisah tentang tiga orang yang terjebak di dalam batu dan gua itu. Gua tertutup batu itu bisa digeser batunya ketika dia berwasilah dengan amal solehnya adalah dia. Pernah biasanya rutin ngasih susu sama mamanya dan bapaknya, tapi hari itu dia nyari kayu bakar sampai malam hari. Dia pulang, bapak mamanya sudah tertidur. Dia ambilkan itu susu, ketika susu itu dia mau kasih, rupanya bapak mamanya sudah tertidur dan dia tidak mau ganggu tidur mamanya. Akhirnya, susu itu dipegang dia dari tengah malam sampai dengan subuh hari ditunggu di sebelahnya di dalam kamar orang tuanya sampai eh mama udah bangun bapak udah bangun nih susunya kusiapkan siapkan kemudian dia berdoa saat terjebak di dalam gua dengan wasilah amal soleh itu Allah geser dengan kudrahnya Allah akhirnya batu itu bergeser itulah kekuatan albirul walidain ya yeah. nah hari ini juga begitu sambung silaturahim tunaikan hajat mereka keperluan mereka Ya, kalau perempuan itu sudah punya suami, maka tetap kepatuhan, ketaatan nomor satu priority adalah kepada suaminya. Tapi Anda yang laki-laki, ya prioritas Anda tetap kepada orang tua, ketaatannya. Karena itu bahkan ya pernah ditanya, seorang ulama pernah ditanya, gimana kalau ada bapak saya minta uang saya terus? Bapak saya minta uang saya terus. Sementara kan saya punya hak keluarga, ya, bahkan kata para ulama, ini disadur dari mafum dari hadis Nabi bahwa Nabi mengatakan, "Anta li abika, kamu dan hartamu punya bapakmu. Anta li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu." Jadi, kalau dalam analogi bapakmu minta terus aja dengan tidak beradab dia berhak sekali apalagi beliau berhajat dengan adab jadi begitulah urgensi kita yang laki-laki ini terhadap orang tua kita penting sekali ketaatan kepada mereka ya nah kewajiban kita berbuat baik itu diantara segmen-segmen kita berbuat baik nah sekarang pertanyaannya ada dua cara berbuat baik selama mereka masih hidup ya bisa ngapain aja anda bisa lakukan kebaikan yang kedua ini bagaimana caranya kalau sekarang orang tua kita sudah nggak ada sudah wafat anda mau naikin haji gimana caranya paling bisa badalkan umroh dan haji bisa insya Allah anda pengen berbagi kebahagiaan mau beliin rumah mau kasih harta mau bawa jalan-jalan udah nggak bisa lagi. Nah kemudian caranya gimana Ustadz? Karena mungkin di masjid ini nggak semua dari kita orang tuanya masih ada. Ada yang sudah menunggu sekarang di alam kubur. Itu sekadang dia sedang nunggu doa antum. Makanya jangan pelit sama doa orang tua. Setiap hari jangan sampai lupa doakan orang tua yang sudah ada di kubur. Kalau satu hari saja kamu lupa, ini jangan-jangan kategori anak berbaktinya bisa lepas dari dirimu. Karena dia saja selama dia hidup tidak pernah lupa untuk mendoakan kita. Ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh. Ya Allah, jadikan anakku anak yang alim, yang hafiz Qur'an. Didoakan. Namun musibahnya banyak anak yang ketika orang tuanya sudah tiada, memorinya pun hilang ikut tiada. Nah karena itu hari ini kita bahas bagaimana kita birul walidain ba'da hikmah. Bagaimana kita berbuat baik setelah sepeninggal mereka semua dari dunia ini? Kalau mereka sudah wafat, ini kita bahas pagi ini. Nah, Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitab Al-Adab Al-Mufrad ini menukilkan beberapa hadis Nabi. Setidaknya ada tiga yang bisa kita ikhtiarkan buat orang tua kita yang sudah tidak ada. Nah banyak orang yang tidak tahu cara ini sehingga orang tuanya sudah meninggal dia seperti mati langkah. Sayang saya nggak bisa berbakti lagi pada orang tua. Ini narasi yang salah. Masih ada cara. Kalau orang tuamu sudah nggak ada masih ada cara diajarkan Nabi. Bagaimana kita menyambung kebaikan dia. Justru saat inilah dia sedang butuh-butuhnya bantuan kita. Baik doa maupun kirim amal soleh. Coba bayangkan kalau mereka hari ini dikubur, datang malaikat yang mempertanyakan amal-amal mereka, sementara anaknya senang-senang di dunia gak ingat dia. Jangan sampai kita tergolong anak yang seperti ini, yang tidak berbakti kepada orang tua. Maka itu ada beberapa amal yang betul-betul jangan sampai dilupakan. Kalau bisa, setiap harilah, everyday. Ya, jangan pernah kita lupakan untuk melakukan mengikhtiarkan ini sebagai wujud berbakti kita setelah mereka sudah meninggal ini yang harus kita ikhtiarkan yang pertama adalah ya banyak beristighfar untuk mereka istighfar buat orang tua tuh gampang ya seperti yang kita biasa doa aja Allahumma lana dzunubana wali warhamhuma kama rabbayana sagira. Allahumma gfirlana wali walidina kalau pakai sigot jamak boleh ya karena itu dalam para ulama membawakan doa itu dua versi ada yang wali walidaina ya dengan artinya kedua orang tua kami jadi masing-masing kita berdoa kedua orang tua masing-masing gitu ada yang Allahumma gfirlana wali walidina semua orang tua-orang tua kami kalau pakai jamak berarti warhamhum pasangannya Allahumma lana wali walidina warhamhum kama robbauna robbauna menggunakan fil madi untuk hum dan kami ya tapi kalau untuk lebih spesifik dua boleh juga dua-duanya boleh Allahumma lana dhunubana wali walidaina warhamhumah kama robbayani ya kama rabiyani itu lebih spesifik walaupun saya lebih suka menggunakan kalimat jamak saya bersedekah buat saudara saya yang lain doanya nah rupanya Abu Hurairah pernah menceritakan hadis dari nabi salah satu faedah dirasakan orang tua yang sudah wafat kata nabi adalah ya ketika anaknya itu tidak putus memohonkan ampun atau beristighfar lahuma untuk dua orang tuanya. Kata Nabi apa? Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darojatahu. Ya. Nabi bilang setiap mayit itu akan diangkat terus derajatnya. Nah rupanya Bapak Ibu ada orang tua yang ketika di akhirat dia kaget amalnya sudah selesai dihitung tapi, kok derajatnya naik terus? Loh, 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 loh amal saya udah habis nih. Tapi, kenapa saya diangkat lagi, diangkat lagi, diangkat lagi? Sampai orang tua ini heran, nanya kepada Allah dan penduduk langit, ya yeah. kemudian dia bertanya, 'Ayyurab, ayushay Hadi, ya Allah, kenapa kami diangkat terus?'" Padahal tadi amal sudah ditimbang sampai situlah derajat kami. Tapi kenapa sekarang kok diangkat lagi, diangkat lagi? Maka dikatakan sama dua orang tua yang bingung ini. Diangkat terus oleh Allah derajatnya Masya Allah. Anda kan pengen begitu orang tua kita derajatnya ditinggikan di sisi Allah. Rupanya ketika ditanyakan oleh dia, kenapa? Ayyushayin hadhih. Ini kenapa ya Allah? Aku diangkat lagi derajatnya. Maka Allah mengabarkan, Waladuka istagfarolaka wahai fulan fulanah tahu enggak sampai sekarang anakmu memohonkan ampun buat kamu enggak putus-putus rupanya anaknya masih hidup di dunia dia kirim terus Allahumma gfillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu terus rupanya gara-gara itulah dia diangkat diangkat besoknya anaknya doa lagi diangkat terus sampai orang tuanya heran karena dia pikir amalnya sudah segitu rupanya terus nyambung. Kenapa? Istighfar anaknya kepada bapak dan ibunya coba. Makanya jangan sampai lupa. Karena itu saya, ya ini sebagai ya sharing lah ya. Saya sendiri mengalokasikan doa khusus buat bapak ibu saya antara azan dan iqomah. Azan dan iqomah tuh hajat saya saya belakangkan, ya. Kan doa mustajab kan salah satunya antara azan dan iqomah. Saya doakan khusus tapi saya nggak mau pakai Allahumma fil lahum. Saya ingat wajahnya satu-satu. Saya doanya satu-satu. Kalau ayah Allahumma fil warhamhu. Kalau misalnya kakek atau Allahumma fil ingat wajah dia. Kalau umpamanya anda ibu satu-satu Allahumma fil warhamha. Doa itu lebih spesifik, lebih substantif, lebih direct satu persatu itu lebih bagus. Bisa saja kita bilang ya Allah ayah, ibu, kakek, atau uh, cicit, Allahumma filahu marhamum enggak. Tapi kalau saya memilih satu-satu sambil mengingat wajah mereka. Ini caranya. Mau enggak antum ketika mereka sudah meninggal, ini sekarang dikubur, diselamatkan. Gara-gara apa? Gara-gara istighfar kita kepada mereka. ya. Karena itu Nabi mengatakan ini, sampai orang tuanya ini kebingungan. Ya, maka ini langkah pertama. Ya, berbakti kepada orang tua yang sudah tidak ada lagi. Ya, kalau mereka masih ada, gimana doanya Ustaz? Ya Allahumma ya, ya Allah rezekikan ila walidaina sihatan wa afiyatan. Boleh, ya Allah rezekikan kepada kedua orang tua kami kesehatan, keafiatan, ka wa taatan, ketaatan fi ibadatika dalam ibadah kepada Abu banyak. Jadi kalau dia masih hidup, Doakan agar mereka itu diberikan sehat, kuat, taat kepada Allah karena itu nikmat yang terbesar buat mereka. Ya, tapi kalau mereka sudah tidak ada, langkahnya adalah banyak beristighfar. Kalau saya tadi pakai di antara dua azan dan iqomah. Anda mau pakai di mana terserah. Saya pokoknya setiap jam 3 malam, Ustaz. Saya doakan mama saya, bapak saya sudah meninggal. Boleh, terserah. Ya. Yang pasti yang penting jangan lupa setiap hari kalau bisa. Ya. Dan rupanya Abu Hurairah itu punya adab begitu. Riwayat ini Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Sirin. <coughs> Ibnu Sirin menceritakan apa? Kunna inda Abu Hurairah. Ya, waktu itu kami sedang bersama dengan Abu Hurairah. Ya, lailatan di satu malam. Sebagian ulama mengatakan ulama hadis ini kejadiannya di rumahnya Abu Hurairah. Jadi waktu itu sedang melihat kegiatan Abu Hurairah apa? Ya. Yeah. Maka Ibnu Sirin mengatakan kami dengar sayup-sayup Abu Hurairah itu berdoa, Allahumma gfir li Abi Hurairah wali ummi wali man istagfarolahuma. Itu dia doanya Abu Hurairah malam-malam di rumahnya. Ya, yeah. Allahumma gfir li Abi Hurairah wa ummi wali ummi wali man Ya. Apa arti doanya? Allahumma gfir abi hurairah. Ya Allah ampuni dosa abu hurairah. Wali ummi dan mamaku ya Allah ampuni. Wali man Dan ya Allah setiap yang mendoakan mereka kami berdua ampuni juga dosanya. gitu. Jadi doa, do, doanya tiga. Ya Allah ampuni dosa saya. Ampuni dosa mamak saya. Ampuni dosa saudara saya yang memohon ampun buat kami. Abu Hurairah ini orang soleh. Jadi siapa saja yang mendoakan Abu Hurairah dan orang tuanya mendapatkan doa dia juga. Sehingga kata Ibnu Sirin, ya, fanahnu, ya, Nastagfirullahumma. Akhirnya setelah kami dengar begitulah doa Abu Hurairah, kami ramai-ramai langsung mendoakan ampunan untuk beliau dan ibunya. Kenapa? Hatta nadkhul fi Abi Hurairah. Supaya kami masuk di, di doanya dia tadi. Ya Allah ampunilah aku, ampunilah mamaku dan ampunilah dosa-dosa orang yang mendoakan kami. Jadi siapa saja yang mendoakan, ya Allah ampunilah Abu Hurairah, ampunilah ibunya. Dan kita mendoakan itu, kita termasuk doa yang dipanjatkan Abu Hurairah. Dan dia orang yang saleh. Bisa saja jauh lebih sakti daripada kita do doanya daripada kita yang hari ini uh, masih hidup di zaman akhir ini. Abu Hurairah adalah orang yang banyak mendengar hadis Nabi. ya banyak intens bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibnu Sirin juga begitu mendoakan Abu Hurairah dan ibunya, ya. Nah, jadi itu, ya. Bagaimana kita berperan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dengan doa, ya. Tapi bagaimana kalau kita sendiri saja jarang berdoa? Kalau kita saja tidak taat, ya susah ini. Karena itu di dalam hadis yang masyhur yang juga dalam ada riwayat Muslim bahwasanya tiga amal yang akan terputus dari hamba ya kecuali tiga sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat ya dan yang ketiga doa anak yang soleh tuh lihat. Bukan cuma doa anak saja. Kalau anaknya nggak soleh, doanya mungkin membal nggak naik ke langit. Maka yang dibutuhkan kalau kamu ingin berbakti kepada orang tuamu, solehkan dirimu. Jadi anak yang soleh. Baru nanti doamu bisa nafi lahuma bermanfaat buat mereka berdua. Kalau anaknya nggak sholat, suka mabuk, suka riba, ya gimana doanya mau diangkat? Wong buat dia aja nggak dapat kok. Berarti ini sudah dia rugi dengan dua hal untuk dirinya dia lalai untuk orang tuanya juga dia lalai karena itu ingat ingat hadis nabi ya yang bermanfaat untuk orang tua waladun soleh ya lihat anak yang soleh doakan ia ya ini yang jangan sampai kita lupakan yang kedua apa amal yang yang paling baik berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ya satu hari dalam hadis Bukhari ini uh, seorang sahabat bertanya kepada Nabi ya jadi sahabat ini sebagian mengatakan saat bin Nabi wakos tapi yang meriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya apa pertanyaan sahabat ini rupanya dia sudah kehilangan orang tuanya tapi dia nggak mau mati langkah bagaimana berbaktinya. Dia punya apa? Uang. Kemudian dia tanya sama Nabi, Ya Rasulullah, Inna ummati walam yusi. Nabi, orang tuaku sudah wafat dan belum nggak ada memberikan wasiat apa apa saja untuk kepada aku. Kemudian, Afayan fa'uha an atasaddaku anha kira-kira bagaimana kalau aku bersedekah atas namanya lihat ya dia sedekah atas nama mamanya atau ibunya yang sudah meninggal pertanyaannya sahabat ini afayan fa'uha kira-kira sedekah aku ini berefek nggak sama orang tuaku kalau aku bersedekah untuk dia kata nabi jelas naam iya sedekah kamu nyampe dan ini rupanya amal yang menjadi amal kebaikan yang bersambung orang untuk orang tuanya ketika ada anak yang bersedekah dengan membawa nama orang tuanya. Walaupun sebagian ulama fak mengatakan kamu nggak sebut aja sudah nyambung karena anak soleh pasti berbuah karena ajaran orang tuanya dia jadi soleh rajin sedekah. Apalagi kalau kita sebut makanya di kalangan orang Arab tuh ya kita ketika bersedekah disebut nama binnya supaya apa kebaikan buat orang tua juga terangkat, ya kurban di kurban sebut nama ayah bundamu, ya sebut Syahrudin bin betul itulah, sebut bersedekah. Kalau dia masih hidup ngalir, kalau dia sudah meninggal ngalir. Kalau konteksnya dalam hadis ini ibnu Abbas ini orang tuanya sudah nggak ada ini anak pikirin gimana caranya aku berbakti terus gimana caranya aku berbakti aku punyanya uang boleh nggak sedekah atas nama Riza misalnya ayah saya sudah meninggal Riza bin Ishak rupanya kata Nabi iya itu caranya bermanfaat buat mereka ya bersedekah untuk dengan membawa nama orang tua kita ya makanya jangan heran ketika uh, kita itu banyak kaum muslimin yang berdoa kok bukan nama awak nih nama bapak saya itu sebagai bentuk dia menyambung kebaikan untuk kedua orang tuanya ya kurban ini juga pasang nama orang tua jangan hamba Allah bingung nanti mau didoain iya karena ada yang banyak yang nanya Ustadz saya pengen sedekah untuk infak pembangunan asrama tafid Ustadz batu 9 tulis aja hamba Allah ya ya takutnya katanya takut disebut takutnya ikhlas katanya ya ikhlas atau tidak tuh bukan karena ditulis atau disebut ikhlas tuh di hatimu tulus atau tidak terpengaruh ngomongan orang atau tidak ada orang yang nggak ditulis infak gak ikhlas juga udah infak dia 500.000 ribu saya mah kalau infak nggak pernah minta tulis saya minta amba Allah aja ya, itu belagu juga sombong juga saya mah kalau infak nggak pernah bilang-bilang paling saya tulis hamba Allah tuh 500 tuh hamba lo, saya saya nggak tulis nama saya loh belum tentu nggak ditulis nggak ikhlas dan ketika ditulis namamu orang tuamu belum tentu itu tidak ikhlas karena ikhlas itu bukan ditulisan tapi di hatimu perangnya itu bukan di situ tapi di sini walaupun ketika ditulis kadang-kadang sumah itu dibisikin setan itu dia maksudnya kalau melawan riaknya itu lebih susah kalau ditulis memang iya ya tapi begitu Ya jadi nanti kurban yang daftar yang mau dipotong nih tolong bilang panitia disebutin nama mama saya, nama bapak saya udah meninggal. Kurban sapi kesekian atas nama Fulan bin Fulan. Fulanah binti Fulan. Sebut insya Allah tersebut nama orang tua kita dalam kebaikan kita. Mudah-mudahan menjadi ketersambungan kebaikan buat mereka semua. Ya. Kemudian apa yang ketiga setelah wafatnya orang tua, ya Nabi mengatakan inna abarol bir aniyasila rojul ahlawud Sesungguhnya kebajikan terbaik seseorang itu adalah ketika dia setelah orang tuanya meninggal dia menyambung hubungan dengan kerabat bapaknya dan ibunya. Tuh. Jadi kalau kita punya orang tua sudah meninggal, Tugas kita adalah sambung silaturahim dengan kawan-kawan dekat mereka. Itu tugas kita. Datangi apalagi sohib karibnya. Biasanya ceritanya ah, aku tuh kawan Bapak engkau dulu, dari zaman ingusan lagi. Kalau perlu kasih sedekah sama orang tua itu karena ini kawan Bapak saya dulu, kasih sedekah. Sambung silaturahim. Itu sunnah loh yang hari ini banyak dilupakan. Sehingga banyak anak yang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, teman-teman bapak dan ibunya yang dulu suka dibawa dia waktu masih bocah, gak pernah lagi dipandang matanya, hilang dari kamus kehidupannya. Padahal sunnahnya untuk Ya, kebaikan kita sambung buat orang tua kita kita sambung hubungan dengan kerabatnya dulu ya saya aja punya list siapa teman-teman akrab bapak saya itu kalau ada rezeki, kalau ada rezeki kadang saya datangin, saya salamin, ada tempelannya sengaja. Kenapa? Karena juga bapak saya dulu banyak dibantu dia mungkin. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang orang tua sudah meninggal, coba sambung silaturahim hubungan dengan kolega apalagi kolega-kolega yang paling terdekat dengan orang tua kita. Yang keempat, ya eh, yang keempat yang terakhir eh apa amal yang sangat bermanfaat untuk orang tua kita adalah menghafalkan Al-Quran di dalam dada. Ya, hadisnya, walaupun sebagian muhadis mengatakan hadisnya lemah, tetapi para ulama mengatakan tidak mengapa menjadi fadail, ya karena menghafal Quran itu setelah sorih dalilnya menghafal Quran itu sudah jelas. Cuma hadis lemah yang boleh diamalkan itu ketika hadis lemah membicarakan tentang pahalanya aja. Pahalanya. Tapi misalnya nih, misalnya ya. Ada hadis lemah ya barang siapa misalnya yang bersedekah atas nama orang tuanya dia mendapatkan pahala seribu gunung Uhud misalnya hadisnya lemah gitu ya ada hadis begitu maka ini tetap bisa diamalkan kenapa karena yang dibicarakan dalam hadis lemah itu cuma bilangan pahalanya. Adapun tentang bersedekahnya, hadisnya sudah kuat, itu boleh diamalkan. Ya, misalnya Anda bilang ada paha, mengatakan barang siapa membaca dua ayat terakhir Surah Al-Baqarah mendapatkan pahala seribu sholat malam. Misalnya ada hadis begitu lemah, boleh nggak diamalkan boleh karena menghafalkan atau membaca dua ayat terakhir surah al-baqarah dalam hadis yang sahih juga sudah dipayungi dengan hukumnya ini yang dimaksud hadis lemah boleh diamalkan sebagai fadhail. nah hadis tentang menghafal Quran juga konteksnya orang tua ada orang tua yang di akhirat orangnya biasa biasa aja bukan al, bukan ulama bukan kiai bukan nyai Orang tua ini amalnya sedang sedeng aja, biasa-biasa aja. Tiba-tiba orang tua ini dapat mahkota. Fulan fulana sini kalian dipanggil oleh Allah dan seluruh penduduk langit diperintahkan Allah, pakaikan itu orang dua mahkota. Dan kata Nabi, wa ahsan min Mahkotanya putih sekali, bahkan lebih terang dari cahaya matahari. Orang dua ini heran, ya Allah, kok mahkota ini cantik sekali? Kalau diukur ukur waktu kami di dunia, tak ada amal kami secantik dengan ganjaran sebesar ini, nggak ada. Kenapa ya Allah? Kok bisa dikasih ini kami? Tolong jelaskan kepada kami. Rupanya akhirnya dikatakan sama mereka berdua, kamu nggak tahu kenapa kamu dikasih mahkota ini. Maka Allah mengatakan, biakhdi walidaku Quran. Ini dalam hadisnya secara umum lagi karena anakmu mempelajari Quran, cuma mempelajari doang. Gimana kalau dihafali, masya Allah. Hadisnya ini sangat sangat mudah. Biakwi walidaku malil Quran, ya. Karena anakmu mengambil Al Quran sebagai pelajaran, mempelajari Al Quran. Kalau saya bilang mempelajari, kita belajar Iqra itu sudah mempelajari Quran. Apalagi yang ikhra Quran diulang, dihafal, di murojaah menjadi harian dia. Masya Allah ini menjadi mahkotanya lebih tinggi lagi daripada hadis ini. Rupanya anaknya, kenapa sampai dikasih mahkota yang bersinar? Anaknya di dunia nggak gampang menghafal tuh. Dia hafal anaba, mana bisa dua kali baca hafal anaba. Mesti lima kali, sepuluh kali, lebih malah ya, Ustaz ya. Iya, Babur, Masya Iya. Dia susah payah menghafal dan jerih payahnya tidak akan disia-siakan Allah. Bagaimana Allah mengapresiasinya? Orang tuanya dapat mahkota. Kemudian ada yang nanya, "Kenapa yang dapat mahkota cuma orang tuanya?" Loh, ini justru pertanyaan terjawab dengan sangat konyol. Kenapa? Kalau orang tuanya dapat mahkota segitu, yang membacanya Ya pasti lebih dahsyat kan gitu. Orang yang nggak baca cuma dampak didikannya saja dapat mahkota. Apalagi engkau yang baca, justru berkali lipat daripada mahkota itu. Jadi nggak perlu disebut lagi pahalanya sama seperti kenapa antum nggak pernah dengar jarang dengar pahala salat subuh. Tapi yang kita dengar dua rakaat sebelum subuh. Khairun minat dunia wa fiha kok yang disebut dua rakaat sebelum subuh kenapa nggak subuhnya kalau sebelumnya juga segitu apalagi yang fardunya itu cara memahami hadisnya yang sunnahnya sebelumnya segitu besar apalagi yang wajibnya maka lebih besar lagi nah karena itu yang keempat tadi ya kalau pengen berbakti mama bapak nggak ada lagi ya masih ada juga bisa hafalkan Quran walaupun susah nggak apa apa lusa semakin kau susah semakin besarlah nyambung pahala buat mereka makanya kalau susah jangan nyerah ingat wajah orang tuanya oh, pas lagi susah ya lagi susah ala bad minhum 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 Wah, kan lupa lupa wajah aja lagi ingat wajah orang tua ingat wajah ibu ingat wajah ayah insyaallah itu menjadi aset terbaik buat mereka. Saya kira ini empat. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiarkan buat orang tua kita. Jadilah anak yang berbakti, ya. Jadilah anak yang berbakti kepada mereka, dan ini, ini empat poin ini lebih mahal daripada kau berbakti dengan uang di dunianya. Kenapa kalau kita punya orang tua dibeliin mobil, dibeliin rumah, dikasih duit, duit itu habis, mati habis. Tapi yang tadi sedekahmu, doamu, hafal Quranmu itu nggak akan putus. Yang dibutuhkan orang tua tuh sebenarnya investasinya akhirat. Makanya anak itu jangan cuma mikirnya berbakti hanya untuk perkara dunia. Ini kalau saya boleh bilang ini hadiah hakikiyah. Hadiah yang paling hakiki ini amalan untuk kedua orang tua. Jangan cuma dunia. Hari ini perspektif untuk orang tua adalah kasih uang, kasih rumah, kasih mobil. Tidak amal yang sampai ke sana, ke, yang menyelamatkan dia ke surga, itulah harta yang paling berharga untuk kedua orang tua kita. Baik demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Saya juga agak kurang sehat sebenarnya, ya, tapi disehat-sehatkan dan mudah-mudahan Allah ganti semua pengorbanan kita hari ini dengan setinggi-tinggi pahala di sisinya. Pesan saya lagi, teman-teman bikers, uh, silakan dieksplor kegiatannya, tapi tolong dijaga dirinya ya, jangan sampai kebablasan Ustaz. Ya, jangan sampai ada kabar bikers positif. na'udzubillah, jangan ya, mudah-mudahan Allah lindungi dan seluruh jamaah babu salam. Eh, ada, nanti ya. Baik, 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 baik. baik. Uh, dari saya, saya tutup demikian. nanti kita serahkan kepada Pak Ketua Pak Handarlin uh, untuk arahan dari beliau. Aku lu kau wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.